Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Supriyadi. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah memberi dukungannya dengan cara subscribe, like, komen. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau ini request dari teman-teman YouTube juga, apakah mampu berapa kondensor yang diperlukan untuk kulkas LG satu pintu ya. Nah, di sini setelah saya servis kulkas LG satu pintu ini telah pemasangan kondensor ya. Jadi di sini pas banget ada pertanyaan dari teman-teman, berapa U yang ideal, ukuran idealnya buat kulkas LG satu pintu. Ya, ini LG ini sekarang saya lagi tes ya. Nah, ini kondisi udah normal, sudah saya servis. Nah, ini beku ya semua ini. Udah keras, ukurannya laju ya. Nah, ini laju. Jadi di sini sudah saya pasang kondensor. Sekali lagi buat yang teman yang request ya, yang ada memberi pertanyaan berapa U, dari sini sudah saya pasang kondensor ya. Di sini sudah saya pasang kondensor 8U sahabat semua ya. Ini boleh kita hitung dari bawah. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini. Semua sahabat-sahabat semua, sebelum Anda pemasang kondensor, Anda bisa pastikan ukuran kompresor ya. Ada dari 1/8, 1/7 dan 1/6. Jadi di sini Anda bisa menilai dari kondisi kompresor itu sendiri sebelum Anda memasang kondensor. Tapi untuk kali ini kulkas LG ini saya pasang 8U ya. Nah, ini kompresor ini berukuran 7 ya. Jadi di sini saya pasang 8U. Jadi kalau memang kondensor kompresor bisa menjadi 6/6, Anda bisa pasang 10U ya. Ini 1/6 sahabat semua nih. Yang ini 1/6, ini masih kondensor masih bagus ya, kondensor bodinya. Yang ini kondensor bodinya udah bocor, makanya kita pasang 8U. Jadi sekali lagi buat sahabat yang request atau bertanya tentang kulkas ukuran idealnya untuk merek LG berapa U, di sini saya pasang 8U ya, dengan catatan kompresor 1/7 ya. Nah, ini juga ini untuk freezer ya sahabat semua LG juga. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat, ketika Anda ingin memasang atau mengganti kondensor luar, Anda pastikan kompresor Anda ukurannya pas ya, tidak berkurang ampernya. Jadi ketika Anda masang kondensor, kulkas Anda normal ya. Oke. Okay? Kurang lebih seperti itu ya. Sedikit memberi tutorial untuk ukuran kulkas LG satu pintu. Kita pasang kondensor 8U. Oke. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.